Ini mau bikin Filmora atau Adobe Premiere ya? Filmora udah buka, Adobe Premiere. Record dulu pakai OBS, guys. Halo guys, ketemu lagi dengan Master Studio. Kali ini saya akan membawakan emangnya penyiar berita apa? Saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya ya. Ini pengetahuan saya. Ini ada Filmora 9. Ini adalah welcome screen atau tampilan dialog box untuk pertama kali membuka project di Filmora 9. Di sini hanya ada pilihan widescreen 16x9, ada Instagram mode 1x1, kemudian portrait 9x16, kebalikannya ya, portrait itu berdiri, kalau HP syuting berdiri sama syuting rebah gitu bahasa TikToknya. Kemudian ada standar untuk TV tabung kotak gitu ya, kemudian ada cinema atau bioskop, atau orang-orang fotografi atau videografi menyebutnya cinematic. Di sini ada new project, kemudian ada open project, dan ada project library. Kemudian kita langsung bandingkan dengan Adobe Premiere Pro. Di sini ada langsung di sini menunjukkan menunya si Adobe Premiere. Saya masih menggunakan 2015 ya guys. Di sini ada new feature, get started, tip and technique. Kita mulai dengan create. Di sini ada project, kemudian ada open reason, kemudian ada creative cloud setting. Nah, ini untuk mode untuk beberapa apa komputer atau mungkin beda negara juga bisa ya, beda kantor lah, nggak usah jauh-jauh, beda kantor atau beda rumah itu ya, untuk cloud scene. Kemudian di sini ada project. Oke, di sini ada new project ya. Tadi ada tampilan pertama cuma gitu. Ada new projectnya di sini, dan di sini ada pilihannya yaitu video display mode ini, kemudian audionya cuma ini, capture ini kalau kata capture, ini name new project, kemudian lokasinya script di sini untuk mungkin bahasa lainnya adalah chat bahasa ribetnya cace. Oke guys, kenapa nggak ada itu 16:1:1 atau gimana gitu ya? Ini nanti munculnya ada di menu di sini project, karena kita masih dalam keadaan kosong ya. Kemudian di sini import media ya, kita contoh ini aja. Kita masukkan sini. Ini langsung auto ya, auto menyesuaikan sama project sama ini filenya, file projectnya. Projectnya ini image size nya adalah 640x480, jadi ini mengikuti ya, dan ini bisa dirubah menggunakan sequence setting. Oh, di sini guys langsung kita ada muncul nih ya, VCD, ada DSLR ini ya, square pixel. Masuk guys, ini ya prosesnya sampai ke 720p. Kemudian lanjut ke yang ini masih ke 16x9 ya. Langsung new project, close, kemudian kita import ini. Masukkan. Nah, langsung ditanyain di sini. Di sini ada pertanyaan, disesuaikan dengan projectnya, file projectnya atau tidak? Don't change. Kalau don't change ini tetap ke 16. Kalau ini match to media, dia akan menjadi seperti filenya menyesuaikan ya. Tapi kalau kita kembali, cuma Control Z, dia menjadi 16x9. Dan kita langsung ke ini guys, crop and zoom, crop and fit. Oke, kita pakai 16x9. Nah, oke, tinggal geser ke atas atau bawah. Oke, penuh guys. Oke guys, ini perbedaannya untuk membuat sebuah project. Terima kasih sudah menonton, dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan tutorial yang lainnya. Assalamualaikum.